Sebuah video perkelahian dua orang di lokasi SPBU Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, baru-baru ini viral di media sosial. Satu warga berpakaian bebas dan satu orang lagi berpakaian karyawan SPBU tampak saling tonjok sampai keduanya terjatuh hingga dilerai oleh rekan-rekan mereka. Saat dikonfirmasi, pengawas SPBU Mentoro membenarkan bahwa perkelahian tersebut terjadi di SPBU Mentoro pada Minggu sore atau sekitar 5 hari yang lalu. Dua orang yang terlihat baku hantam dalam video berdurasi 30 detik itu yakni DM dan DL, yang tak lain merupakan karyawan SPBU setempat. Diduga terjadi kesalahpahaman antara keduanya sehingga menimbulkan perkelahian. Pihak SPBU juga mengklarifikasi bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara atas viralnya video perkelahian, pihak SPBU memberikan sanksi kepada kedua karyawan yang bersangkutan berupa pemecatan. Edwin Aji, JTV, Pacitan.